السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يوم الدين. إياك نعبد إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، رضينا بالله ربا كمرضا الله تهان كمي وبالإسلام دينا كمرضا إسلام جريد كمي وبمحمد النبي ورسولا dan kami juga rida bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Muslimin sajakah? Syukur alhamdulillah. Ini kali pertama saya tua di Langkawi selama 3 hari. Ke Langkawi pula, Terengganu. Bawa balik Langkawi. Beberapa hari lepas di Langkawi, peringat. Ini di Terengganu 3 hari. Saya tak suka keluar, duduk di negeri saja. Tak suka musafir sangat duduk dalam negeri. Tapi sekarang dah nak naik sekolah. Setahun ni insyaAllah sepatutnya naik bulan ni, bulan 12 2017, tapi dana tak cukup lagi pasal keluar untuk mencukupkan dana membina kompleks akademi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tengah hari ni kita cakap tentang satu tajuk, salah satu daripada dua negeri di akhirat, iaitu neraka. Kita hidup di dunia ni sekarang banyak pilihan. Kita nak tinggal di Malaysia boleh, Thailand boleh, Australia boleh, di Amerika Syarikat. Banyak tempat nak menetap. Banyak pilihan, bahkan di Terengganu, nak duduk di Terengganu. Banyak pilihan boleh duduk di Dungun, di Kuala Terengganu, di Pakar. Bila sampai akhirat, tuan-tuan kena perlu selalu renung perkara ni, iaitu bila kita sampai di alam akhirat nanti, kita sampai di sana hanya ada dua pilihan. Ada dua negara saja, dua negara. Pasport ada dua, nak pula faham. Hanya ada dua pasport. Satu pasport berwarna hijau dan satu lagi pasport berwarna hitam. Hijau sebab kebanyakan warna syurga tu hijau. Dan hitam kerana keseluruhan warna neraka, bukan kebanyakan. Hitam itu kerana keseluruhan neraka itu hitam. Dua pasport ya kan? Dua keping ya. Tak dapat pasport A, dapat pasport B.
tak dapat pasport B, dapat pasport A dan tidak ada pilihan ketiga. Kalau melangkah kaki masuk ke syurga, maka mustahil untuk dikeluarkan selama-lamanya. Tak keluar dah. Takkan keluar. Yang tu kalau dapat pasport hijau tadi. Tapi kalau masuk neraka, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan masuk neraka. Sama ada terus kekal ataupun akan dikeluarkan kemudian masuk syurga. Itu neraka. Satu. Yang kedua, alam ni selepas lagi dunia akan berpindah ke barzakh. Barzakh belum akhirat. Barzakh ni dia ramai orang faham yang tu akhirat belum. Barzakh satu alam, dia duduk setempat. Kalau tuan-tuan kena tengok, cari ceramah tentang alam barzakh. Dia satu alam, dia ada di satu tempat, saya pun tak tahu. Orang yang mati saja yang tahu. Satu tempat lain, dia bukan bukan bersebelahan syurga, bukan bersebelahan neraka. Dia tempat asing. Selepas dunia, kita ke barzakh. Selepas barzakh, baru akhirat. Baru menuju ke akhirat. Alam barzakh, alam dunia akan berakhir. Wisma ni tak ada dah, tuan-tuan. Sampai bila-bila, selama-lamanya. Kuala Terengganu, bangunan tuan-tuan tengok, bangunan Tesco ke, bangunan Maybank ke, bangunan apa sahaja, stadium ke, yang tu selama-lamanya tidak akan kita lihat selepas kiamat. Begitu juga alam barzakh. Alam barzakh pun selepas kita, selepas malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, semua bangkit, semua diberi nyawa, dimasukkan kembali roh tu, kemudian tubuh yang hancur, daging yang hancur, tulang belulang yang reput hancur, dihidupkan balik, hidup menjadi besar. Kemudian kita pun bangun, berdiri. Tuan-tuan, berdiri itu seperti inilah, ni seperti tuan-tuan petang ni bernafas macam sekarang, ustaz, bernafas macam sekarang, bahkan memori kita seperti petang ini. Memori kan petang ni kita tahu cucu sekian, makanan sekian, kita tinggal di mana, kerjaan kita, kita pakai apa, anak kita berapa orang, nombor telefon kita. Dengan memori yang sama, ni semua ada dalil ni yang saya bawa ni, Nabi sebut, dengan memori dan keadaan yang sama, umur, rupa paras dan maklumat, keadaan diri ketika orang tu mati. Kalau dia meninggal umur 47, maka dia bangun dengan kisah kehidupan dia 47 tahun. Nah, macam tu. Kalau dia hanya umur 17 meninggal, 17, dia bangun 17. Dia bangun dengan rupa paras, maklumat, iman, dosa, umur 17. Ini realiti. Orang jangan cerita. Orang jangan cerita. Sebab tu saya pilih untuk cakap tujuh ni di mana banyak tempat, sebab saya tengok benda tu tidak diperincikan. Tidak diperinci. Jadi orang tertanya, macam mana bangun? Ni kita cerita. Dan petang ni kita nak bawa ke neraka. Bukan untuk masuk, untuk melihat. Melihat dan untuk kita jauhi. Tu ni pun kita bawa 5%, 10% daripada cerita neraka lah yang panjang tu. Petang ni sikit je kita bawa. Kemudian bila malaikat Israfil tiup sangkala yang kedua atau yang ketiga, dia ada pendapat lah. Jadi saya pilih satu je lah pendapat supaya kita tak celaru.
tak keliru dan kita mudah ingat. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang kedua, semua bangun. Siapa semua tu? Semua itu ialah lima bangsa yang bernyawa. Bangsa manusia kesemuanya, bangsa malaikat kesemuanya, bangsa binatang kesemuanya, bangsa jin kesemuanya, bangsa syaitan kesemuanya. Lima. Ramailah ustaz. Bukan ramai, maha ramai. Maha ramai. Hari ni dalam alam ni 2017, kita 7 bilion je binatang. Semut saja dah trilion. Semut. Belum lagi berapa puluh ribu jenis binatang lain. Okey. Yang tu mahsyar tu, itu cerita lain pula tu. Cerita mahsyar lain lah. Ini kita baru nak mukadimah, nak ke nak me, kita nak melihat neraka jahanam. Kemudian semua berjalan. Sampai di mahsyar semua berhenti. Lima bangsa makhluk ini akan berhenti di mahsyar. Malaikat akan naik atas. Atas tu ke langit ke ustaz? Langit tak ada. Ketika itu langit digulung dan disimpan oleh Allah. Berapa kali saya tengok dalam YouTube keluasan langit. Sangat menginsafkan. Orang yang ada jiwa, akal selalu berfikir. Dia tengok keluasan langit tu, subhanallah. Punyalah dahsyat. Bumi ni punyalah. Punyalah kecil bumi. Allah gulung langit, malaikat duduk di atas dalam keadaan bersusun. Antara sifat malaikat ialah bila dia nak semayang, dia akan duduk dalam saf yang lurus. Bila dia nak solat ataupun beribadah. Bukan Nabi, ni semua ni ada hadis ni. Nabi pernah bercerita supaya para sahabat meluruskan saf kerana aku melihat para malaikat lurus saf. Kemudian kita pun sampai di mahsyar. Bangsa yang akan ada timbang amalan ni dua saja. Yang bernyawa lima, tapi yang ditimbang dua. Mana lagi tiga? Malaikat tidak ditimbang kerana mereka tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Mereka hanya buat baik saja. 24 jam beribadah, itu malaikat. Tak ditimbang. Jin, binatang tidak ditimbang tetapi dibalas. Malaikat tak timbang tapi tak ada balas apa. Dia waktu malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua tu, Allah kembalikan nyawa kepada malaikat dan malaikat terus naik ke atas berada dalam keadaan soft, sama ada memanjang ataupun bulatan. Luaslah tuan-tuan, dia punya ruang tu luas. Binatang tidak ditimbang tetapi dibalas. Saya tak mau cerita, tak jadi panjang. Kita nak masuk, nak pergi melawat neraka ni. Nah. Kemudian syaitan, syaitan dengan iblis, yang ni kehidupannya tidak ada pahala, kesemua dosa, 100% dosa. Maka dia tidak ditimbang. Kalau bilangan syaitan ada 100 bilion, maka 100 bilion masuk neraka. Dia tidak ditimbang kesemua sekali. Okey, selesai. Tinggal dua makhluk dipanggil. Jin dan manusia, Allah timbang manusia dulu. Tampil ke depan. Siapa? Nama manusia pertama, ingatlah. Nama manusia pertama ni, petang ni tuan-tuan mendengar maklumat ni. Maklumat ni akan dibawa sampai di atas padang mahsyar. Kita akan bawa maklumat kehidupan kita ini sampai dalam syurga. Dulu kita hidup di dunia, kita suka makan nasi dagang. Sampai dalam syurga, kita ingat rasa nasi dagang tu. Dan kita ingat kedai mana, kapah ke kedai apa ke. Kita tahu, kita ingat. Ni nak bagi kita mudah faham ni. Dia bukan masuk syurga, lepas tu jadi macam lupa, hidup balik macam hari pertama. Tidak.
Bukan. Ha. Kemudian Allah pun panggil, waktu dah turun mizan tempat nak timbang tu, Allah SWT pun panggil manusia pertama, itulah Nuh AS. Panggil seorang demi seorang. Sampailah giliran kita. Saya ceritakan kepada tuan-tuan tentang nasib orang yang dimasukkan ke dalam neraka ketika ditimbang. Ketika ditimbang, keadaan bakal ahli neraka ketika ditimbang. Sebab apa tuan? Sebab perkara ni Allah cerita secara lengkap dalam Quran. Di mana kita nak belajar dan kita nak tahu? Di dunia ni lah. Dia tak ada kuliah dah. Di barzakh tak ada kuliah. Kalau ada orang kata lepas mati ke ustaz tengok belajar sana. Di barzakh dah tak ada kuliah, dah tak ada menuntut ilmu dah. Bahkan di barzakh sudah tidak ada solat dan ibadah. Di barzakh. Barzakh ini, siapa yang meninggal petang ni, maka malam ni dia tengoklah barzakh. Siapa yang petang ini ajal dia, malam ini dia tengok barzakh. Apa itu barzakh? Bagaimana keadaan dia? Malam ni lah dia tengok. Kalau petang ni ajal dia sampai, maka subuh tadi adalah subuh terakhir buat selama-lamanya. Subuh terakhir. Dia takkan solat dah sampai bila-bila. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar maklumat ni, baru kita faham kenapa orang-orang soleh ibadat mereka banyak. Oh, rupanya sebab ni. Okey, dah selesai. Kemudian Tuhan pun pergi. Selang-seli, tuan-tuan, bukannya semua ahli syurga dulu Allah panggil. Selang. Ikut nama kan. Panggil satu orang. Ini kumpulan pertama. Saya sebut kat tuan-tuan tiga kumpulan je. Dia semua banyak. Kan? Sebab tu saya kata, hari ini kita dengar 10% daripada cerita neraka. InsyaAllah. Ada satu kumpulan ni. Yang ni kumpulan ni, tuan-tuan, kebanyakan orang bila tengok kumpulan pertama yang masuk neraka ni, tak ada siapa pun percaya mereka ini ahli neraka. Datang satu orang ni, dia ahli neraka. Dia pun tak tahu, cumanya Nabi cerita kumpulan ni. Nabi sebut dia ni bila Allah panggil nama dia, walaupun banyak orang di dunia ni nama sama, bahkan sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kalau ada nama yang sama? Nabi kata, kalau ada nama yang sama, Allah panggil itu, maka orang yang Allah kehendaki itu saja yang akan bangun. Yang nama sama dia tak bangun. Kan? Ahmad bin Ismail. Allah kehendaki si fulan daripada Malaysia. Ahmad bin Ismail negara ni banyak lagi. Maka bila seru Ahmad bin Ismail, dia saja yang akan bangun ke depan. Ke depan. Satu orang ni, ahli bakat ahli neraka ni, dia pun tak tahu apa semua, tak timbang lagi amalan dia, dia datang ke depan. Buku amalan dibawa turun. Ketika kita hidup, buku amalan kita dibuka sebab dicatik. Sekarang? Sekarang. Sampai sekarang. Raqib dan Atiq sedang mencatik. Yang mai ikhlas dapat pahala jihad fi sabilillah. Tetapi kuliah ilmu macam ni, keluar daripada rumah, kata Rasulullah, malaikat dah mula ubah buku catatan tu, dia sedang berjihad. Hadis sahih. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Okey. Jadi lelaki ni pun buku amalan dia dibawa turun, kemudian dibuka buku itu. Allah sebut dalam Quran, wa idza suhufu nushirat. Itu dalil dia. Semua yang saya sebut ni ada dalil, cuma saya tak baca semua, jadi terlalu panjang. Ketika namanya dipanggil, maka bukunya sahaja dibawa turun daripada bawah arasy. Tak di depan dia, kemudian dibuka. Wa idza suhufu nushirat, dan buku itu dibentangkan. Kata Rasulullah, dia pun tengok buku amalan dia sejauh mata memandang. Lebar mana kan buku tu? Bukan sekeping pula tu, 70 keping. Maka Allah kata, iqra' kitabak,
Betul. Perbualan ni tuan-tuan, yang saya sebut tengah hari petang ni, perbualan ini semua kita akan mendengar kembali perbualan ni di padang bukit. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Buka buku kamu, tengok, baca, kata Allah. Cukuplah kamu menjadi saksi di atas apa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi dulu. Tak payah bagi saksi. Saya ada rahsia yang isteri saya tak tahu. Isteri kita ada rahsia yang suami dia tak tahu. Bila berdiri di mahsyar, Allah Ta'ala kata, baca-baca. Aku tak perlu panggil siapa, sebab kamu sendiri tahu apa yang kamu buat. Kita pun tengok. Habis kita teliti, Allah Ta'ala tanya, ada tak yang malaikat aku tak tulis? Kita katalah, ya, tak ada. Ada tak malaikat aku menzalimi kamu? Yang kamu tak buat, dia tulis kata buat. Tuan-tuan nak bohong depan siapa? Depan Allah. Yang kalau kita sebut, eh, Allah Ta'ala pasang. Sama tak tengok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Habis Allah Ta'ala tanya tiga soalan. Lelaki ini Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis ini, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat tak tinggal. Lelaki yang datang ini, ahli neraka ini, solat tak pernah tinggal, puasa Ramadan tak pernah tinggal, zakat tak pernah tinggal. Weh, pelik. Hari ini di Malaysia, orang Islam di Malaysia 80% tidak solat. Saya guru, guru sekolah. Nah, dengan remaja ada 100,000 saya jumpa. Dengan pelajar siswa-siswi universiti pun sudah berpuluh ribu. Setakat inilah, sebab saya baru pindah daripada menengah, saya berceramah di universiti-universiti. 80% tak solat. Tuan-tuan nak percaya kajian ni, kajian yang dibuat bukan oleh satu ni, kajian ni dibuat oleh berbelas-belas orang persoalan, institusi dan sebagainya. Tuan masuk mana-mana sekolah menengah, mana-mana sekolah menengah yang biasa ni, tuan masuk lah mana-mana kelas, tanya siapa yang semayang lima waktu. 80%, saya dah sebut macam ni, hadis yang Nabi beritahu ni, yang bakal ahli neraka ni, ahli neraka original ni, tak tinggal semayang, tak tinggal puasa, tak tinggal zakat. 80% orang Malaysia tak solat lima waktu penuh. Yang ni ahli syurga ke ahli apa? Bila mati, dari segi syarak ahli apa? Maka maksudnya yang 20% tu tak tentu lagi, ustaz. Belum. 80% tak solat, tinggal 20. Kritikalnya kita di Malaysia ni parah. Anak luar nikah 10 minit seorang. Yang ni fakta Jabatan Pendaftaran Negara. Saya selalu masuk TV, saya tak boleh cakap fakta majalah Mangga, majalah Masak apa semua, saya tak boleh ambil. Saya kena ambil fakta statistik rasmi. 10 minit seorang 2017. Ni kita dah 20 minit, ada orang dah lahir. Jadi ceramah ni dah 20 minit, 30 minit, ada 3 orang lahir. Anak luar nikah lahir bukan zina. Zina kali 10. Kali 10 yang berzina setiap 10 minit. Di Malaysia tentang berapa peratus? Habis. Kita nak letak diri kita ni di mana? Itu saya baru sebut dua orang kan? Baru solat dengan zina. Saya tak sebut lagi 8. Semua saya buat kajian. Kemudian bila Nabi sebut akan datang di mahsyar, kalian tengok satu kumpulan umat aku
Sembahyang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal. Nabi buat contoh. Maksudnya dia orang baik, orang yang benda-benda wajib ni dia buat. Pergi haji, umrah pun setahun sekali, dua tahun sekali, dia pergi. Akan tetapi, waktu dia datang, Allah panggil di mahsyar itu, dia ada melakukan dosa. Ini ramai orang tahu, hadis ini nama dia hadis muflis. Nabi sebut, walaupun semua perkara tadi dia buat, solat, puasa sebagainya, dulu di dunia dia fitnah orang, mengumpat orang, berbohong dengan orang, menyebarkan aib orang. Anda nampak tak dosa yang Nabi sebut ni? Nabi sebut lagi, ambil duit orang tu, pukul orang ni, bunuh orang tu. Bila Nabi sebut contoh dosa yang dia ni buat, apa kita faham? Oh, dosa-dosa yang berkait dengan orang lain, dengan manusia lain. Bahayanya dosa yang berkait dengan orang lain. Sebab tu tuan-tuan, hidup orang lain jangan masuk campur, kecuali kita menolong dia. Aib orang jangan masuk campur, itu aib dia. Dan kita juga mengetahui aib kita. Kita untung apa sebarkan aib dia ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan aib kita. Setiap kali kita sebar aib orang, Nabi kata Allah akan sebarkan aib kamu dunia dan akhirat. Dan setiap kali kamu simpan aib orang, dia buat dosa, dia buat maksiat, tetapi bukan takabur kepada Allah, tapi sebab lemah iman dia, dia pun tak pernah sebar kat orang, kita pula yang tolong sebarkan. Ha, ini berdosa, cukup berdosa. Kata Rasulullah, pertama sekali bila nama dia dipanggil, timbang. Waktu timbang di mahsyar nanti, kita semua akan melihat fizikal dosa dan pahala. Fizikal dosa dan pahala akan dilihat di mahsyar. Sekarang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak nampak pun, tak nampak pun pahala. Tuan-tuan sekalian, di mahsyar nanti, di mahsyar nanti, pahala dilihat dengan mata ini, dosa dilihat dengan mata ini. Nampak ni pahala. Nabi kata sehingga kalian melihat berbunuh ganan pahala. Lelaki ini, kumpulan ini, nampak tak dia punya pahala? Banyak. Sebab dia solat tak tinggal, maka pahalanya besar. Zakat tak tinggal, haji tak tinggal, puasa tak tinggal, pahala dia besar. Maka dia lihat pahala dia, tengok subhanallah, banyak dia tengok. Setelah habis ditimbang pahala dan dosanya, habis ditimbang pahala dan dosanya, ketika itulah dia ingat dia lepas dah ni. Subhanallah, lelaki ini longgokkan pahalanya jauh lebih berat dari dosanya. Orang taklah bawa mizan. Mizan ni alat penimbang, tuan. Alat penimbang, saya pun tak tahu macam mana bentuk dia, tetapi bila letak solat, dia memberat. Ada satu lagi kafah. Kafah ni bahagian letak maksiat yang kita buat, dia akan memberat. Maka lelaki ni dia tengok longgokkan pahala dia lebih banyak, dia pun dah selamat. Kemudian Allah pun buat pengumuman di mahsyar, ini fulan bin fulan sedang ditimbang amalannya dan sedang selesai. Siapa-siapa yang di mahsyar dahulu ketika hidup di dunia pernah mengenalinya dan pernah si fulan melakukan kejahatan ke atasnya, sila tampil ke hadapan. Pengumuman tu bunyi begitu. Tuan-tuan, seluruh yang kenal kita datang. Semua yang kenal kita datang. Siapa yang paling kehadapan? Isteri, ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, abang kakak adik kita, bapa saudara kita, atuk dan tuan kita, atuk dan nenek kita.
Yang lain tu kawan pejabat, jiran, kawan-kawan sekolah, kawan tu semua nak datang. Tuntut apa ni? Lalu berkatalah anak kita ataupun isteri kita, "Ya Allah, saya isteri dia. Kami hidup 47 tahun bersama. Dan sehingga akhir hayatnya saya pakai seluar jin untuk keluar, seluar yang ketat tu. Dan suami saya tidak pernah menegur, itu dosa. Hari ini saya nak tuntut 47 tahun itu, ya Allah, kerana suami saya tak pernah tolong saya." Tuan-tuan nak terkejut waktu itu kan, nak terkejut sekarang? 47 tahun. Ya, 47 tahun. Kamu menanggung dia dan kamu tidak tegur dia. Sampai hari ini, kemana saja dia keluar, dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Seluar ketat tu tak sempurna, tuan-tuan. Ini saya beritahu siap-siap tu, saya buat satu contoh. Kalau saya sebut 40 benda yang isteri kita buat, yang kita akan tanggung di mahsyar, tak keluar tak keluar surau kita. Itu baru satu. Itu baru satu. Lalu kata Rasulullah, "Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi." Lalu dipindahlah pahala yang berbondong-bondong yang besar tadi kepada orang yang meminta tadi. Tadi pindahkan pahala, pindahkan pahala. Sampailah orang yang kita tak pernah kenal, dia kata, "Ya Allah, aku nak tunjuk satu je pada orang ni. Dulu aku pernah berjalan berselisih, aku bagi salam dengan dia, ya Allah, dia tak jawab. Allah suruh malaikat cek tengok, oh tak jawab betul. Orang beri salamualaikum. Kita kata apa dalam hati orang beri salam? Ya, dia ni bukan orang kenal pun beri salam kita. Oh, dia nak tunggu kenal baru jawab. Orang beri salam kan dia tengok, apa tak kenal. Ya Allah, aku nak tuntut salam yang tidak dijawab tu hari ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan, tindakan, percakapan kita, besar darah pun akan ditimbang. Terkejut kita. Sehinggakan waktu tu, yang berdiri di belakang kita, satu orang, dia kata, "Ya Allah, dulu sekali dia pinjam jarum. Jiran rumahnya. Dia ada satu pinjam satu jarum dan dia tak bagi. Hari ini aku nak tuntut balik hak jarum itu." Kata Rasulullah, lalu dipindahkan lagi pahalanya. Tentang bayang banyak, banyak mana. Kalau fikir logik, isteri kita tuntut ke kita saja pun dah habis. Nabi kata, "Ya, fa'in faniyat hasanatuhu," sehinggalah habis keseluruhan pahalanya. Habis lah. Apa lagi tanggungjawab suami kepada isteri? Memberikan pendidikan agama kepada isteri. Bawa tak pergi belajar? Tak. Hak suami tu pergi tak kuliah? Pergi. Tapi dia tak bawa. Dia ingat dia seorang lah. Isteri kata, "Ya Allah, 40 tahun dia tak pernah mengajar aku hukum hakam agama. Buat ini sah, buat ini tak sah. Dia tak pernah bagi tahu pun. Pindah lagi." Maka habislah pahalanya. Lalu ramai lagi yang di belakang nak tuntut kepada dia. Kata para malaikat, "Ya Allah, pahalanya sudah habis. Ni lelaki yang tak tinggal puasa, tak tinggal solat, tak tinggal zakat." Allah SWT perintahkan, ambil dosa mereka yang minta tadi ni, pindahkan kepadanya. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ni hadis sahih ni. Kata Allah, ambil dosa mereka, pindahkan kepadanya. Waktu tu dia mula mengumpulkan dosa. Habis pahala seumur hidup dia. Kata Rasulullah, setelah habis orang datang menuntut, ada yang datang menuntut, berapa ramai yang datang menuntut, "Ya Allah, dia hutang aku 8 ringgit dulu." Tak tahu kami kerja satu pejabat, sengaja dia tak bayar. "Ya Allah, dia hutang aku 250. Kan banyak. Waktu tu dia ambil, selepas 6 tahun, 8 tahun, sampai dia pindah, "Ya Allah, daripada Kuala Terengganu tu, dia tak bayar 250 tu. Hari ni aku nak minta." Kita pun baru tanya, "Ya Allah,
Kenapa tak bayar? Waktu tu teringat balik. Saja je. Ha, handphone beli baru. Sport ring kereta tukar pula. Saja. Yang hutang RM600 dengan orang RM200. Dia ingat benda tu, dia ingat tak ada akhirat. Rupanya ada akhirat. Subhanallah. Habis. Kata Rasulullah, ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Akhirnya, dia pun dicampakkan masuk dalam neraka. Ni belum tajuk neraka ni, baru duk mukadimah. Oh, subhanallah. Kita baru tengok Allahu Rabbi. Kumpulan yang kedua, dia dipanggil. Nama dia dipanggil, dia pun datang ke depan. Buku dia dibuat turun, buku amalan, dia pun baca. Tengok. Lalu ditimbang. Bila ditimbang, 90% dosa dalam kehidupan dia. Pahala tak ada. Adalah sikit-sikit. Tuan-tuan, manusia ni jahat macam mana pun dia ada sikit-sikit kan. Kadang ada orang dia suka tolong menentang, ada orang dia suka tolong orang susah. Ada orang dia suka bagi baju ke orang lain. Benda lain semua jenis jahat dia buat, tapi dia suka beli baju ke orang susah. Setiap orang adalah setiap orang kan sebahagian kebaikan yang ada dalam diri dia. Kemudian bila dah habis timbang, dia pun ambil keputusan. Nampak ni dosa, pahala tak nampak, nak sikit je nampak di bawah sikit saja. Bergunung ganang dosa, lautan dosa dia. Dia tengok, subhanallah, waktu tu boleh tengok dosa dan boleh bau dosa. Dosa ini ada baunya, seperti mana pahala itu, amalan ibadat ni ada bau. Ada bau. Macam ibadat kalau kita buat tu dia wangi. Tapi tak ada siapa bau. Tidak ada siapa yang boleh menghidu. Kecuali awliya Allah, sebahagian Allah Ta'ala bagi. Seandainya Allah mengizinkan kalian menghidu bau busuk dosa dan maksiat, nescaya tidak akan ada manusia yang duduk di sebelah manusia yang lain. Lantaran busuknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Di mahsyar nampak dosa dan bau busuk. Allah Ta'ala pun bagi buku keputusan, lalu tangan kiri dia pun angkat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Ku tangan kiri dia angkat. Dia bukan dia sendiri yang angkat, kan? Tangan tu terangkat sendiri. Macam tu. Dia pun pegang buku amalan tu. Keputusan lah ni. Keputusan ni. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Dia pegang. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun sebut, kalaulah, alangkah baiknya kalau tak ada buku-buku ni. Ni surah hangat lah dalam Quran ni, ayat ni. Walam adri ma hisabiyah. Waktu ambil buku amalan dengan tangan kiri tu, dia tahu dah. Tangan kiri ni maksudnya ahli neraka. Ahli neraka. Waktu duk dapat buku tangan kiri tu, mulut duk bunyi. Ah, kalaulah tak ada buku ni, kalaulah aku tak tahu menahu tentang tembangan dan sebagainya. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Kalaulah selepas mati hari tu tidak, kita semua tidak dibangkitkan. Mulut duk bunyi. Tentang orang yang dijatuhkan hukuman, hukuman yang berat. Dia akan menjerit. Dia akan menjerit, mulut dia akan bercakap. Oh, cakap. Dia tak boleh terima, tak boleh terima. Tak habis lagi. Ma aghna anni maliyah. Dia kata rupanya duit tak boleh bantu pun kita di mahsyar. Mulut dia meraung sebut tu. Halaka anni sultaniyah. Pangkat dan populariti tak bantu, dia kata. Semua hancur. Halaka, hancur. Khudhuhu faghulluh. Allah Ta'ala pun arahkan malaikat. Datang. Khudhuhu, ambil dia beramai-ramai. Bukan seorang malaikat, seorang pun cukup dah. Allah Ta'ala panggil, datang ramai-ramai ambil ni. Yang mengambil buku daripada tangan kiri ni, ambil dia. Faghulluh, rejam dia. Belenggu dia.
Maksudnya diikat. Tuan-tuan di mahsyar nanti kita akan tengok, apabila ahli neraka ni dipanggil, ahli neraka apabila dipanggil, kemudian yang dia mengambil buku dengan tangan kiri dia, maka dia akan tengok malaikat akan datang. Ramai, bukan dua orang, lebih. Nabi daripada mana ni? Bahawa malaikat datang ramai-ramai. Ini ayat Quran, bukan hadis, ayat Quran. Lagi kuat. Khuduhu faghulluh. Wahai malaikat, datang beramai-ramai. Ambil dan ikat dia, belenggu dia. Malaikat pun heret rantai. Bawa, pegang dia, ikat. Thummal jahim sallu. Masukkan dia dalam neraka jahim. Ta'ala arahkan. Dia ni masuk jahim. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Maka Allah bagi malaikat bawa datang rantai besi 70 hasta dan kemudian ikat dia. Kita pun dengar rantai besi 70 hasta ke 70 hasta je kan. Kata Imam Tabari, satu hasta itu ada 70 bar. Bukan satu hasta kita. Satu hasta ada 70 bar. Ini ukuran Arab. Satu bar, satu bar jauh dia daripada Mekah pergi ke Kufah di Iraq. Rantai besi tu. Macam mana nak kira tu ustaz? Allah sebut dalam Quran, rantai besi yang Allah suruh malaikat heret selepas kita ambil buku amalan wal'iyazubillah dengan tangan kiri itu, orang tak nak kata ambil rantai besi, jangan lupa ikat dia, pas luku fabullu, belenggu dia, ikat 70 hasta, satu hasta ada 70 bar, satu bar panjang dia Mekah pergi ke Kufah, lebih kurang 1000 km, 1000 km, darab 70, darab 70, 1000 km, darab 70, darab 70, panjang lantai tu. Allah Ta'ala pun sebut, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Dulu kan tak percaya dengan Allah. Kan ulama sebut dah dulu, ni arahan Allah, yang ni hukum Allah, yang ni daripada Allah, ini peraturan Allah, yang ni larangan Allah. Kan tak percaya dulu. Kan dulu jawab, itu urusan kamu dengan Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini kena jaga tuan. Sifat yang kedua. Dalam neraka ni tuan, antara sifat yang Allah ulang berkali-kali ahli neraka ni ialah yang tidak membantu orang miskin. Jiran dia miskin, dia tahu jiran dia memang susah, tapi dia tak bantu. Dia ni disebut lebih daripada dua kali, tiga kali oleh Allah dalam Quran. Sifat utama ahli neraka. Maksudnya sombong lah. Dia sombong. Dia ingat yang tu hak milik mutlak dia. Lalu dibawa belenggu yang besar ni, rantai-rantai gergasi ni, lalu diikat. Kata para ulama, dibawa masuk daripada mulut, kemudian dikeluarkan melalui duburnya. Ni kita kan, ni kepala kita berdiri, malaikat pun datang bawa rantai besi gergasi itu, sumbat masuk dalam mulut dia, sumbat keluar ke sini belakang. Ada satu lagi pendapat sebut, rantai besi gergasi yang panjang, yang berapa, yang punya panjang tu, masuk dari dubur dia keluar di mulut dia. Jadi macam tu ya orang tu, bila masuk sini keluar ke mulut, tarik. Jadi badan dia di sana. Macam tu. Macam kena panggang tu. Masuk besi besar tu. Macam mana masuk besi yang besar, ustaz? Tu kita tak cerita lagi. Iaitu, bila orang tu, dia jadi ahli neraka, habis dah timbang apa semua, dia diputuskan ahli neraka, maka Allah Ta'ala pun tukar tubuh badannya. Menjadi besar, besar, lebar, tinggi. Kata Rasulullah dalam satu hadis sahih,
giginya saja, satu giginya sebesar Bukit Uhud. Satu giginya sebesar Bukit Uhud. Jadi kena tahu kan, ahli neraka akan ditukar rupa parasnya dan bentuk badannya, begitu juga ahli syurga. Ni kita macam ni lah, ni asal macam ni diri depan, sehingga berdiri di depan mizan ditimbang amalan, macam ni lah bentuk muka kita. Bila dah ambil buku tangan kiri, diubah jadi besar. Besar tu sehingga apa? Besar itu sehingga kata Rasulullah, satu gigi dia sebesar gigi Uhud. Masya Allah. Ini sakit Uhud tu tak berapa. Giginya saja. Kemudian badan dia, Nabi kata para ulama, badan dia, tebal badan dia, perjalanan 3 hari. Sebab tu besi itu besar. Masuk dalam mulut dia, keluar ke dubur. Pendapat ulama yang kedua kata tidak. Masuk daripada dubur dia, besi gergasi itu, keluar ke mulut dia. Tarik depan dan belakang, macam tu jadi badan dia. Lalu dia diheret. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Diheret. Macam tu? Satu lagi kumpulan Islam, tapi satu kebaikan pun tak ada. Kosong kebaikannya. Dan kafir. Ada satu lagi grup, kafir. Ahli neraka. Ini grup yang ketiga. Yang tak ada langsung. Habis-habis timbang amalan dia, tidak ada langsung. Ada yang Islam, kosong kebaikannya. Subhanallah. Tuan-tuan, hidup dia penuh dengan kejahatan. Dengan keluarga dia pun, dengan keluarga dia pun berperang bergaduh. Dengan ibu dia, bermusuh dengan ibu dia. Ni yang tak ada kebaikan langsung ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni makhluk ni. Dia ni, bila dah habis timbang, buku amalan dia diberi dari arah belakang. Dia 3 cara. Tangan kanan, ahli syurga, tangan kanan. Dia 4 cara. 4. Satu, buku amalan dia tidak diberikan. Terus masuk syurga. Yang ni tuan-tuan mungkin sebahagian pernah dengar ceramah saya kan. Minta ke Allah. Setiap hari minta ke Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa dihitung. Dia tak tengok pun lupa amalan dia, terus masuk syurga. Ini dahsyat, ini VVVIP mahsyar. Kumpulan yang kedua dapat buku amalan tangan kanan, ahli syurga. Kumpulan yang ketiga ambil buku tangan kiri, ahli neraka. Kumpulan yang keempat Allah sebut, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang-orang yang mengambil buku daripada arah belakang. Ya, buku arah belakang. Biasa kan, pusing belakang ambil buku. Kan pusing belakang ambil buku. Bukan. Kata ulama tafsir, ambil buku dari arah belakang, buku tu memang duduk di sini, keputusan tu duduk di sini. Lalu dia masukkan tangannya melalui dadanya. Dipecahkan dadanya. Kemudian dia masukkan tangan. Ini tuan tak dengar kan? Ini tafsirannya. Ini ayat Quran. Bukan hadis ni, ayat Quran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Yang mengambil buku dari arah belakang, mereka memecahkan dada mereka. Pecah, dia masukkan tangan, dia ambil buku. Tanggiri. Dipecahkan dada, dia masuk. فَسَوْفَ يَدَعُوا ثُبُورًا. Lalu dia pun menjerit sakit lah. Menjerit-jerit. Malaikat kata, menjerit apa? Bukan sekali je kamu nak kena menjerit. Kena menjerit banyak kali. Dah rasa je nak waktu tu. Malaikat kata kat dia, ni kenapa menjerit ni? Berguling-guling sakit. Tu belum campak masuk neraka, baru di situ. Malaikat kata, bukan sekali kamu akan menjerit. Kamu akan menjerit banyak kali. Dia pecahkan dada dia, ambil buku dia. Masuk. Neraka ni, setiap orang masuk neraka, diheret. Dimasukkan besi gergasi tu, diheret. Heret. Bentuk neraka ni, dia gaung. Ni mahsyar. Meja ni mahsyar, tuan-tuan. Di sini ada titi. Kesana. Ke tiang tu. Tuan-tuan, bawah ni semua neraka jahanam. Bawah ni. Dan warnanya gelap.
gelapnya neraka jahanam, Nabi sebut sehinggakan titik sirat yang kamu nak naik suasananya gelap gelita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa titik sirat gelap gelita? Sebab dia duduk di atas neraka jahanam. Dan gelap dia bukan gelap bilik. Kita masuk dalam bilik, tutup lampu. Selepas 3 minit nampak. Ini gelap yang selepas 10 tahun gelap. Maka dengan sebab itu mereka meraba-raba jalan di atas sirat. Sirat gelap gelita. Sini sampai sana sirat. Dan datang ni seorang-seorang. Apabila orang tu dah ambil buku dia dengan tangan kiri, maka dia jadi ahli neraka. Malaikat pun ngeret dia, ngeret sampai di tebing ni, lalu diluncurkan masuk. Pergilah dia ke neraka. Habislah ceramah ni, dah 50. Nah, tu mukaddimah neraka. Hari pertama di neraka, yang ni pun saya selalu cerita, cerita ni masyhur, tapi saya selalu sebut, benda ni penting. Subhanallah. Iblis dengan jin tak sama, tuan-tuan. Sebab iblis 100% neraka. Jin 100% ke tak? Jin tidak. Jin ada yang Islam, ada yang ulama, ada yang awliya, ada yang mujahid, pejuang. Dan jin ada yang jin tak semayang Islam tapi tak semayang, pergi Jumaat saja. Ada jin isap rokok, ada jin rajin semayang duha, ada jin tak semayang duha, ada jin puasa sunat, ada jin tak, macam manusia. Jin hari pertama masuk dalam neraka, jadi selalu saya sebut juga apa berlaku hari pertama. Ini saya sebutkan untuk pada ceramah. Dia 12.50 dah, kita ambil 2 minit ni, 2 minit, 3 minit. Saya 1.50. Tuan-tuan tahu hari pertama bila semua dihumban masuk, masuk-masuk-masuk, binatang tak ada, malaikat tak ada, jin dan manusia. Adakah semua orang berada dalam lautan api? Tidak. Ada orang api dia hanya di bawah tapak kaki dia saja. Ada orang api dia sampai ke lutut. Dia direndam dengan api sampai ke lutut. Ada orang berada di dalam api sampai ke pinggang. Ada orang keseluruhannya adalah api. Doa. Mati ke hidup, ustaz? Eh, Allah jawab dah, lama dah dalam Quran Allah jawab. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tidak, hidup pun tidak, tetapi sakit 24 jam. Habis dosa jadi arang. Ini hadis. Jadi arang. Sini jadi arang, jadi hitam. Letak di tepi itu, tunggu haling semua habis. Semua habis, nanti satu masa kesemua yang Islam akan dibawa keluar daripada neraka. Satu hari. Walaupun kadar iman yang ada dalam hatinya ketika itu sebesar biji sawi saja. Satu butir pasir, tuan-tuan pergi pantai, angkat satu-satu pasir, satu je iman yang ada dalam hati dia, tetapkan keluar. Tapi duduklah dulu, tak lama lah, sejuta, sejuta tahun, dua juta tahun, macam tu lah. Kan, duduklah lapi bila lagi nak basah. Subhanallah. Sehari pun kita tak mahu. Orang yang selalu fikir tentang akhirat ni, mulut dia akan selalu sebut, ya Allah, sehari pun tak mahu basah. Doa, mulut dia berdoa. Bila hari pertama pakat masuk tu, alihli naka, walayyadzubillah, kesemuanya mengejar iblis. Semua memaki hamun iblis. Ini cerita hari pertama, kan? Hari pertama. Semua memaki hamun. Tuan bayang berapa bilion manusia dan jin waktu tu mengejar dan memaki hamun dia. Oh, kamulah jahat. Iblis punya iblis waktu tu pula macam-macam. Nak kata boy kat dia, dia lah iblis. Iblis lah punya iblis. Takkan nak kata babi punya iblis, kan? Tak best. Ada lagi jahat iblis. Dia akhirnya dia pun berdiri di atas satu batu besar. Ni hari pertama. Lalu dia pun berkhutbah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran. Khutbah iblis. Kata iblis, sesungguhnya Allah rakam khutbah ucapan pertama dan terakhir selama-lamanya yang dibuat oleh iblis laknatullah
dalam neraka, ucapan itu Allah Ta'ala cerita siap-siap, wahai wahai semua hamba aku, tengok, ambil iktibar, benda ni benar kan, ambil iktibar. Kata iblis, inna allaha wa'adakum wa'adal haq, wahai semua penghuni neraka, pengikut-pengikut aku, dulu apa yang Allah dan Rasulullah bagi tahu semuanya benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan apa yang aku bagi tahu pada kalian dulu semuanya palsu. Waktu tu dia buat pengakuan. Oh, semua waktu tu frasa. Lah. Dia kata semua yang aku bagi tahu palsu. Yang aku bisik suruh tangguhkan. Aku yang bisik supaya tak payah tutup aurat lagi nanti. Tapi cilah. Aku bisik jangan mula ngaji lagi, nantilah kosong lah, sekarang sibuk kerja banyak. Semua tu aku tipu. Kata iblis, wa ma kana li 'alaykum min sultan, sedikit pun aku tidak berkuasa ke atas kalian ketika tu. Illa an da'utukum fastajabtum li, aku hanya membisik saja. Tetapi kalian patuh dengan bisikan aku. Iblis kata, waktu hidup di dunia dulu tak ada orang aku boleh bawa tangan dia, heret dia masuk ke dalam apa nama ni, ke dalam park ke apa ke, untuk dia pergi main judi dan sebagainya. Bukan aku yang heret kamu pergi kedai judi. Bukan aku yang heret kamu pergi kedai pelacur. Iblis kata, aku bisik saja. Ni waktu ni dia sebut, fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata iblis, hari ni jangan salah aku, salah diri kamu yang bodoh. Bodoh tu saya tak buat. Salahkan diri masing-masing. Iblis kata, hari ni jangan siapa salah aku. Aku bisik ya. Aku tak boleh selamatkan kamu, kamu pun tak boleh selamatkan aku. Dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan, dan orang zalim tu akan kena azab yang pedih. Bermula daripada hari itu, tidak ada lagi siapa yang berucap di dalam neraka sampai bila-bila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekadar dulu untuk petang ni, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri. Aku pula kala ada astaghfirullahaladzim bila-bila-bila-kum. Kalau tuan-tuan nak dengar apa nama ni, sambungan-sambungan tapi tajuk lain lah kan? Tajuk-tajuk lain boleh tengok tengok dalam mana ni lah, dalam Facebook antar Facebook Zarifi kan. Adalah perjalanan saya di sini selama 3 hari untuk sama-sama kita kumpulkan dana untuk bina Akademi Al-Habibul Mustafa. Siapa yang tak mampu tu, kalau ada dia ada kenalan yang mampu kan, ada Abdul Rahman bin Auf, orang yang agak kuat ni kan, untuk bantu saya nak bina akademi ni, sebuah pusat pengajian yang saya rasa yang pertama aku pengajian selama 12 tahun di situ, daripada umur 11 sampai umur 23, kemudian baru keluar setelah menghabiskan di situ semualah, sampai habis ijazah di situ. Jadi insyaAllah sama-sama Allah, semoga Allah SWT menerima apa yang kita lakukan, dan Allah bagi ke dalam hati kita ni kesukaan untuk melakukan ibadah dan benda-benda yang berkait dengan iman. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami ya Allah. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan keseharian kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum.